Halo guys, kembali lagi di channel Leon. Pada video kali ini, admin akan merekomendasikan sebuah film yang berjudul Beautiful Disaster yang dirilis pada tahun 2023. Jadi, di film kali ini akan menceritakan tentang seorang gadis bernama Abby yang menjalin hubungan dengan seorang atlet tinju ilegal yang mempunyai banyak gadis dalam hidupnya, guys. Abby merupakan anak pindahan dari kampus lain karena Abby melarikan diri dari ayahnya yang seorang pecandu judi. Abby pernah dididik oleh ayahnya menjadi seorang pemain poker hingga Abby mendapatkan julukan Laki 13. Sorry about your sweater, pigeon. Hal itu yang membuat Abby kabur dari cengkraman ayahnya karena dia tidak mau terjerumus makin dalam ke dunia perpokeran. Saat mengunjungi sebuah pertandingan tinju, Abby bertemu dengan seorang petinju pada malam itu yang bernama Travis. Abby mencintai Travis pada pandangan pertama. Namun, Abby ini tidak pernah mengakui kalau dia cinta kepada Travis ini, guys. Hingga pada suatu hari, Abby dan Travis ini mengadakan sebuah taruhan yang mana jika Travis menang dalam sebuah pertandingan tinju, maka Abby akan satu kos bahkan satu kamar dengan Travis selama satu bulan, guys. Dan ternyata Abby kalah dalam taruhannya. Dengan terpaksa Abby harus mengikuti aturan yang telah mereka buat sebelumnya. Hey, Parker, we meet again. Abby, that's okay. I think they said I had a 20%. Okay, bye. Jeff, dinner plans tonight. Nah, dari situ cerita ini menjadi semakin menarik, guys, karena ada banyak hal yang harus mereka lalui bersama, guys. Pokoknya kalian harus nonton film ini ya guys, karena seru abis guys. I am focused. I can get better cell reception. We're dead. Great, Travis is a real animal. What the fuck, Abby? Oh, I'm sorry. I forgot. It's all about you, you ego. Is this your weird little way of admitting you like me? Are you doubting me? Yeah. If he manages to lay a hand on me, I'll go. And if I win, you have to stay with me. Sexy, bitch. I'm gonna be around you.